kat semua kerja special. Jadi sila, I pass the floor to you, insyaAllah. Sila. Jarak. Sila. Okay. Terima kasih kepada Sifu Amrus. Merupakan sahabat saya, sifu saya yang banyak sangat beri saya dorongan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Zulawati binti Ramli daripada Kelang. Okey, rantau panjang Kelang, bukan Kelantan, okey. Biasa orang sebutnya rantau panjang, orang ingat so Kelantan kan. Okey, dia rantau panjang Kelang. Okey. Apa yang nak share, yang saya nak share kat sini sekarang ni ialah, okey, sebenarnya kesihatan, sihat tu mahal ya. Tapi lagi mahal sebenarnya kalau kita sakit. Kosnya memang tinggi. So kena jaga kesihatan. Apa yang saya buat sekarang ni, okay. Sebenarnya daripada dulu memang saya suka amalkan suplemen. Tapi suplemen yang macam mana? Okay. Suplemen yang dulu-dulu, sebenarnya saya ada masalah . Sebenarnya saya ada masalah dalam main. First sekali saya punya masalah ialah saya nak, sebenarnya daripada dulu saya ada gastrik dengan ulcer. Yang itu yang memang masalah utama saya. Dan saya ada cyst, saya ada ketumbuhan, saya ada fibroid. So last year memang saya ada juga ambil suplemen yang lain, tapi tak nampak sangatlah pada diri saya. Last year saya selalu sangat masuk pulang, masuk ward, pulang masuk ward. Siapa yang rapat dengan saya dia tahulah, okay? Satu tahun tu saya tak tahu berapa banyak kali saya masuk ward. Dan bila saya admit 4-5 hari lah kalau saya duduk dekat hospital tu. Apa yang saya perasan, okay, tahun ini saya rasa saya baru masuk sekali, dua kali hari tu saya ada problem sedikit, tapi the last hari tu saya masuk sebab saya terlalu stres, okay. Dan bila saya amalkan ni produk Vista Manhas, apa yang saya amalkan ialah B-Choline. Saya memang tak suk sangat dengan susu kambing tu. Kenapa? Sebab bila you all sendiri baca ya, apa khasiat susu kambing dan B-Choline ni pula, dia ada royal jelly, dia ada inulin, lepas tu dia ada garam bukit. Yang penting satu je yang saya nak bagi tahu pada anda ialah dia ada kolesterol. Kolesterol lembu dengan kolesterol kambing. So you know kolesterol tu macam mana. Alhamdulillah bila saya dah amalkan produk tu, gastrik saya dah tak ada dah sekarang ni. Terima kasih kepada Sifu Amrus sebab hari tu masa dia datang jumpa saya, masa tu memang saya terlalu sakit, sangat menahan sakit. Bila dia bagi pada saya, masa tu saya rasa perut saya terlalu pedih . Memang pedih. Kalau orang yang tahu gastrik dengan ulcer macam mana, memang you all sendiri tahulah rasa dia macam mana. Dia bagi pada saya, okay, Cik Amru bagi pada saya satu paket je. You know, dia punya dapat kesan dia memang tak sampai 10 minit, pedih tu dah hilang. Itu yang saya jatuh cinta sesangat-sangat dengan produk ni. Dan bila saya tambah pula dengan produk lain yang dia perkenalkan pada saya, dia ada Mimine, dia ada Botafas, dan saya amalkan ketiga-tiga produk tu sampai sekarang, ya Allah. Dulu saya susah nak tidur dan dulu saya tak boleh ambil kopi. Yes, itu dia B-Choline. Itu memang saya amalkan setiap harilah B-Choline tu. Okey. Dulu kalau saya minum kopi, saya akan rasa sakit perut, pedih. Tapi bila saya amalkan B-Choline, alhamdulillah sampai sekarang saya boleh minum kopi dan saya boleh tidur lena. Ya, memang B-Choline cukup terbaik. Dulu saya memang susah nak tidur malam . Tapi sekarang saya letak di kepala saya dekat bantal, saya terus lena. Nampak tak? Dia punya kesan produk produk Vista Manhas ni memang, saya bukan nak compare produk kat luar, tak. Tapi sendiri, badan saya sendiri yang dapat rasa, saya rasa produk Vista Manhas ni memang paling the best lah. Dan dia cepat nampak dia punya kesan. Dan alhamdulillah, apa yang saya dapat rasa dekat badan saya, energy. Susu kambing, kolesterol susu kambing dengan susu lembu,
Ya Allah, memang menakjubkan sangat sebab energi yang saya dapat selepas saya minum, sentiasa saya akan bangun pagi pukul 5, okay, ni dah sahur bulan puasa ni kan 4.30 pagi, sampailah ke malam memang dah tak tidur. Nampak tak? Lepas tu yang paling best, mengenyangkan. Dan apa yang saya cukup suka, saya selalu live dekat FB, okay. Produk yang bagus daripada dalaman, nampak terselah kecantikan daripada luaran. Nampak tak? Sebab saya ni suka kecantikan dan juga kesihatan. So, amalkan produk Vista Manhaj, terutama sekali Bicolin, yang boleh bagi anda diet. Saya selalu warna-warnakan kalau siapa-siapa yang nak kurus, yang nak cantik, yang nak sehat, amalkan Bicolin. Follow je sis, insyaAllah. FBC Zala Wati Ramli, saya punya Insta pun Zala Wati Ramli juga. Nampak siap promo tu. I rasa itu saja sifu. Terima kasih. Ada pengalaman tentang terapi Manhaj, boleh kongsi tak? Yes. Sebab Puan Zalawati ni antara pioneer waktu mula formula awal dulu terapi Azim. Dan boleh kongsi tak tentang pengalaman sejak zaman terapi Azim dan kemudian terapi Manhaj? Okey, terapi Azim yang dulu, okey. Produk ni sebenarnya terapi Azim, saya ada sebenarnya saya suka selalu sangat macam sakit kepala, okey, nak kata migraine bukan. Bila saya ada masalah sikit, saya, sebenarnya doktor bagi tahu pada saya tak boleh nak stres, okey. Bila saya stres, saya akan jadi sakit kepala dan dia akan berdenyut dekat belakang. Apa yang saya ambil mula dulu Azim dan sampai sekarang terapi Manhaj, yang dulu terapi Azim, apa yang saya buat, saya akan roll lah. Bila biasa kalau dah sakit tu, saya akan roll. Lepas tu saya akan buat, sapukan dia, okay, sapukan dia, you cium. Bau dia tu membuatkan, bila you cium dalam-dalam, dia membuatkan you punya kepala ni rasa macam stres tu dia rasa macam tenang tau. Sebab bau dia tu memang terbaik lah. Dan satu, dia bukan sahaja untuk menenangkan you punya minda you, tetapi pengalaman saya, kita ni orang perempuan kan sifu, selalu duduk kat dapur. Lepas tu pula kita ni kan perempuan yang rajin, selalu gosok baju. Okey, seandainya anda dekat luar sana, kalau terkena minyak panas ke benda-benda yang panas lah, okey, cepat-cepat ambil terapi ni, you roll saja tempat yang terkena panas tadi tu, you akan dapat rasa selepas you roll, dia punya sakit memang yang teramat-amat sakit, tapi dalam masa tempoh tak sampai 1 jam, you punya sakit dah hilang dan dia takkan melepuh. Itu bestnya tau. Lepas tu, kalau you kena sengat tebuan ke, tersengat apa saja benda-benda yang sengatan lah, you ambil, you roll, dia takkan membengkak dan dia takkan sakit, insyaAllah. Sebab pengalaman diri saya sendiri yang memang saya pernah kena lah. Dan satu lagi, terkena pisau, okay, terkena pisau dia berdarah kan, dan susah nak rentikan darah. You ambil sahaja benda ni, you letakkan saja, you roll banyak kali, lama-lama darah tu stop dan dia tak sakit, insyaAllah. Itulah pengalaman saya lah bila terkena. Sebab benda ni sebenarnya luaran, tapi kalau orang yang masalah migraine, asma, just you hidup dan you sapu dekat leher, dekat dada dan juga belakang, cukup. Itu sahaja sharing daripada saya lah tentang terapi. So macam mana zaman-zaman kita sedang ambil PKP ni, macam mana progres online Puan Zalawati ni? Banyaknya dulu ni offline, kena buka bus, kena buka kios, sekarang kena main online. Jadi kongsi sikit tentang kejayaan-kejayaan kecil yang dapat dicapai sejak buat fully online ni. Okay, memang betul. Sebab saya suka bus, saya suka buat dekat luar, saya memang suka offline. Sebab saya suka face to face, saya senang nak bercerita dengan orang. Tapi dalam pada masa yang sama dulu pun memang saya suka buat live FB. Dan apa yang saya buat sekarang waktu PKP, sebenarnya offline, online memang cukup membantu. Bukan apa, sebab bila kita online, sebab sekarang ni orang malas nak membaca, orang malas nak tengok daripada atas sampai bawah kan, nak tengok. So sekarang dia suka tengok kita bercakap.
So lepas tu kita letak pula produk kat sebelah. Lepas tu kita buat demo apa semua. I rasa sebenarnya online lagi mudah dan ramai yang boleh orang nampak bila kita live. Kalau kita offline, just you akan nampak, just nampak hanya beberapa orang. Tapi bila online, macam I, pengalaman I buat I online, okay. Setiap kali lepas I online, I live FB, Alhamdulillah ada saja orang PM dan bertanya, ah, produk apa yang puan pakai? Lepas tu, macam mana produk dia punya function dia? Sebab orang sebenarnya sekarang ni dia nak cepat. So, bila dia PM, masa itulah kita bercerita, kita bagi pencerahan, sebenarnya produk ni sebenarnya supplement. Semua supplement bagus. Tapi, nak tahu dia dia punya sebenarnya tengok antibody pada seseorang. Kalau seseorang tu cepat dia bertindak, antibody seseorang tu cepat bertindak dengan produk tu, memang the best lah. Macam I suka kecantikan, I suka diet. Sebenarnya perempuan ni semua suka buat diet ni kan. Okay. Bila dia nak diet, bila dia nak diet, dia akan tanya pada kita, okay, Puan Wati guna produk apa bagi diet, bagi maintain kan. So, I kata, I cerita lah pasal Bicolin. So, daripada situ, seorang yang bertanya, okay, dan akan ada lagi orang yang lain yang akan PM. So, daripada situ, I rasa dalam PKP ni, online the best lah. Teruskan online, teruskan buat live. Lepas tu, jangan buat FB saja. Buat, kita macam sekarang ni ada Instagram. Sebelum tu ada FB kan. So, kita buat dua-dua. Tak ada masalah sebenarnya bagi saya. Itu sahaja. Okay, terima kasih penerangan yang padat. Terima kasih atas testimoni dan perkongsian. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Produk dia punya function dia. Sebab orang sebenarnya